Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Beda dari umumnya, semua seserahan pengantin cantik ini cukup dari barang bekas. Seserahan merupakan salah satu bagian terpisahkan dari prosesi pernikahan. Umumnya, banyak orang berlomba-lomba memberikan seserahan dengan harga fantastis untuk calon mempelai wanita. Namun nampaknya, hal itu tidak berlaku bagi pasangan satu ini. Keduanya justru memutuskan untuk menggunakan barang bekas menjadi seserahan saat lamaran. Nah, seperti apa wujud seserahan yang membuat banyak orang justru terpukau itu? Berikut ulasan selengkapnya. Momen membahagiakan dan dua wajah penuh senyuman nampak memenuhi ruang. Seorang wanita cantik berkebaya merah muda nampak cantik saat bersanding dengan seorang pria pilihannya. Di depannya nampak deretan seserahan yang dibungkus tapi menggunakan kotak kaca kekinian. Sejumlah barang seserahan itu bukanlah layaknya ala sultan berharga tinggi. Seserahan Sultan X, seserahan semua hasil thrift fee, tulisnya. Dilansir dari sebuah video pada akun Instagram @engagementoutfit. Sejumlah seserahan itu rupanya bukanlah barang baru. Kendati demikian, wujudnya yang terlihat masih berkilau nyaris membuat banyak orang tertipu. Tak sedikit dari mereka menganggap barang tersebut baru. Sang fotografer contohnya, ia bahkan melempar pertanyaan mengenai lokasi pembelian berbagai barang tersebut. Sampai fotografer tanya semua beli di mana, ungkapnya. Padahal, semua barang tersebut merupakan salah satu bentuk keberuntungan dari keduanya. Mereka berhasil mendapatkan barang bekas dengan kualitas yang masih mumpuni sebagai seserahan. Padahal semua sepatunya dapat dari thrift karena saking mulusnya, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.